pakai mungkin bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Mereka belum tahu bahasa Indonesia tapi mau belajar, mau coba. Mereka muda, saya belajar mereka. Fanoli di Pali juga belajar mereka. Sangat baik kita main internal game untuk bikin fisik kita naik lagi setelah liburan. Persiapkan untuk match, heart rate naik, sangat keras tapi nikmati. Lapangan sangat baik, stadion fasilitas juga saya sangat senang untuk lihat situasi begitu sekarang. Selalu sama persiapkan, selalu untuk hasil maksimal, selalu untuk kasih prestasi terbaik, stay fit, nikmati. Kalau main untuk timnas selalu ada privilege, sangat bangga selalu semua pemain. Jadi dia ada peluang lagi kita untuk persiapkan juga untuk Asian Cup nanti. Ya, senang lihat dia lagi, kalau sudah lama tidak ketemu, dan sekarang dengan negara, lawan negara, di lapangan tidak ada teman, tapi di luar pasti ya. Sedekat apa dengan Rashid waktu di Persib? Ya, sangat dekat, kita main di gelandang bersama, banyak chemistry bersama, orang sangat baik, ya ini teman. Jadi sudah sama-sama tahu terkait kekuatan nanti ya? Pasti ya, tapi mungkin klub juga berbeda sedikit. Mungkin Rashid juga berbeda sedikit. Sudah 2 tahun tidak bersama, tapi pasti kita tahu kualitas dari kita sendiri. Shooting, ini sangat baik dari dia. Harus antisipasi untuk blok. Juga lari ke belakang, bertahan dari momen-momen dia bisa arrive dari momentum, harus adaptasi begitu, dan ya mungkin begitu. Belum kita lihat, kita fokus kita sendiri kalau baru bergabung, tapi pasti nanti mungkin tanggal 13-12 kita punya analisa untuk Palestina. Dan setelah itu analisa ada Argentina, tapi mungkin tidak usah ya. Ya, kita punya chemistry, tapi masih 3 hari. Chemistry butuh waktu, tapi pasti kita coba setiap hari untuk perbaiki begitu. Dan kita lihat nanti siapa main dan siapa partner di tengah. Pakai mungkin bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Mereka belum tahu bahasa Indonesia tapi mau belajar, mau coba. Mereka muda, saya belajar mereka. Fanoli di Pali juga belajar mereka. Kalau kita tahu mereka dari mana, situasi apa, kita sudah main di sini lama, kita bisa belajar mereka untuk fokus begitu atau belajar bahasa Indonesia. Tapi mereka sangat baik. Pemainan juga baik, mau belajar, itu sangat sangat senang. Jadi selama ini komunikasinya dibantu sama Klopp dan Lili Pali. Iya,